penjinakan ini di channel Ade Bebas nih guys. Tuh guys, guys. Ini memang musangnya perlu anu ya guys, masih anakan dia perlu apa namanya? Perlu penyesuaian. Ini buat para pecinta musang, nah silakan di-like, di-subscribe, dikomentari ya guys. Nih obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody, kali ini di channel Ade Bebas rada berbeza nih guys. Tuh guys, ada momongan nih guys. Jadi biasanya kontennya tentang apa ya, tentang bonsai, tentang pule, kali ini tentang musang guys. Tuh guys, musang pandan ini, yang ini tanam apa namanya, masih kecil nih guys. Jadi masih kecil, jadi gigit biasa ya guys. Tapi ya tetap kita harus safety, harus waspada, karena kalau tidak pakai sarung tangan kita ya bahaya ya guys. Ini lagi masa penjinakan ini di channel Ade Bebas nih guys. Tuh guys, guys. Ini memang musangnya perlu anu ya guys, masih anakan dia perlu apa namanya? Perlu penyesuaian. Ini buat para pecinta musang, nah silakan di-like, di-subscribe, di komentari ya guys. Ini memang rada galak ini guys, masih anakan, jadi perlu penyesuaian ini. Ini baru unboxing tadi pagi ini guys. Jangan lupa guys, like dan subscribe nya ini namanya anu guys, namanya Keiko guys. Ini namanya Keiko tuh guys. Ini lagi di handle guys ya, perlu penyesuaian memang guys. Sabar, ini perlu penyabaran. Jadi buat para pecinta musang, mudah-mudahan nonton channel ini ya guys. Ini memang lagi masa pengenalan. Ini baru beli guys tadi. Jadi buat para teman-teman yang hobi pemusang, jangan takut untuk ini, pakai tas sarung tangan ya guys. Karena kalau tidak pakai sarung tangan dia bahaya guys. Dia masih jinak-jinak seperti ini nyokot-nyokot, gigit-gigit biasa guys. Karena ini juga apa namanya, pakai sarung tangan, jadi perlu apa ya guys, perlu penyesuaian dulu. Oh ini guys, ini manjik sengaja ini digigit-gigit biar kita kenal ya guys. Tuh guys, jadi ini memang lama guys, prosesnya lama, tidak sehari dua hari, mungkin berbulan-bulan guys. Tapi kita juga perlu anu sabar. Musang itu apa namanya, perlu dia pengen tahu majikannya gimana gitu guys. Ini kan baru guys tuh, jadi memang perlu ini guys lah, apa namanya, perlu adaptasi juga sangat. Tapi nanti kalau dia sudah tenang santai, dia nggak ini guys, nggak gigit guys. Ini guys. Apa ya guys? Nih lagi masa penyesuaian, dia perlu keantengan. Dia pengennya anteng guys. Jadi memang di channel Ade Bebas itu cari di tutorial YouTube juga guys tuh. Santai ya guys. Ini masih anakan guys, umur 2,5 bulan. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini cara mengenali musang pandan. Musang pandan. Oh, ini masih gigit-gigit tuh guys, gigit-gigit. Tapi gigit-gigitnya memang giginya belum ada, jadi enggak segitu sakit, tapi tetap harus pakai sarung tangan. Ini walaupun dipegang tapi enggak, pegangnya enggak segitu aneh ya guys. Ini pengenalan ke musang pandan. Oh guys. Wah, gigit-gigit ini guys, tapi tidak apa-apa. Ya untuk pengenalan, ini baru beli tadi pagi guys.
Ini buat para pecinta komunitas Musang-Musang. Nah, ini adanya di Pundong Bantul, Yogyakarta ya guys. Ini sengaja guys. Dia Musang itu perlu adaptasi. Ini baru beli tadi pagi nih. Perlu penyabaran, santai. Ya memang digigit guys tuh, lihat itu digigit. Tapi gigitnya kan ada sarung tangan. Ini mudah-mudahan bisa jinak ya guys. Tapi kata master-master yang sudah pengalaman, caranya ya di handle tiap hari seperti ini. Nah ini guys, ini gigit nih kalau nggak pakai sarung tangan lumayan sakit nih guys. Tapi ini giginya juga belum ada, jadi perlu santai dia tuh. Dia lagi seneng dibuat mainan dulu guys. Ini baru beli tadi pagi. Oke ya guys, barangkali para pecinta musang nonton channel Ade Bebas. Silakan nomor WhatsApp-nya 089-540-123-1363. Begitu ya guys, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Nih guys, ini lagi masa penyesuaian Musang Pandan. Ini namanya Keiko guys, ini galak. Sengaja ini guys, jadi baru beli tadi pagi. Memang perlu adaptasi dulu ya guys, tapi tidak apa-apa. Gigit tapi gigitnya gigit biasa saja. Oke guys, mari begitu dulu, ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini lagi penjinakan Musang Pandan guys. Oke, love you, see you, love you, bye-bye. Ada salah-salah kata, mohon maaf ya guys. Ini lagi di kudang-kudang. Ma, cilik, mata ini, ma.